Halo sobat-sobat YouTube, dimanapun kalian berada, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Dan di video kali ini, saya mau bikin salah satu menu andalan, yaitu tempe orek, tapi kali ini saya mau masak dengan bumbu kering, tempe orek kering. Seperti apa cara memasaknya? Teman-teman ikutin video saya sampai habis ya. Yang pertama-tama, kita potong tempe dengan ukuran kecil-kecil seperti ini, lalu kita goreng sampai kering. Karena kita mau menghasilkan tekstur yang kriuk ya, teman-teman. Berikutnya, kita haluskan bumbunya, yaitu cabe, bawang merah, dan bawang putih. Kita ulek sampai halus ya, teman-teman. Lalu panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu halusnya ya teman-teman. Jika minyak sudah panas, bisa kita masukkan bumbu halus yang tadi, ditambah dengan daun salam, daun jeruk, dan serai. Kita tumis sampai bumbu kering dan benar-benar harum ya teman-teman. Berikutnya, kita bisa tambahkan gula jawa atau gula merah yang sudah kita sisir-sisir tadi dan tambahkan air secukupnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita bisa masukkan tempe yang sudah kita goreng kering tadi ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk lagi sampai bumbu semua tercampur dengan rata. Setelah itu kita bisa tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, jika sudah kering seperti ini dan air pun sudah tidak ada, kita bisa langsung angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Gimana? Mudah kan? Nah, buat teman-teman yang mau kasih saran atau kritik, bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, kasih tombol like. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Dan see you next video.